proses ritual untuk mengadakan clearing ini sebenarnya telah berlaku lama dulu sekitar zaman Raja Beruk yang memerintah Sarawak. Selepas daripada itu, proses itu tidak dibuat lagi dah apabila mereka mendapat pendidikan dan Inggeris telah buka pemikiran. Jadi tidak ada lagi korban jiwa, nyawa dan sebagainya. Jadi dan secara estetik pun mereka tidak melakukan. Jadi kita rasa penting sebab di sana ada proses dan isu local knowledge yang kita sepatutnya angkat. Kebanyakan rumah panjang tidak ada lagi masa itu, tahun 2008 tu tidak ada lagi dah tiang-tiang clearing yang ada. Kita nak tengok sekarang ni ada di Balai dan juga di Muzium Negara dan juga Muzium Sarawak lah. Di Muzium Tun Razak sekarang ni, itu antara yang preserve dan yang paling latest yang kita buat 2008 di sinilah dengan ritualnya sekarang.